naik juga, main tu juga sot. Tengah-tengah hari rembang ni, pukul 11, mereka dah main 7 kasut. Okey, assalamualaikum. Selamat tengah hari. Topik yang aku nak bincang ataupun nak bercakap hari ni ialah berkenaan dengan mana motor vlogger Zeng 8. Okey, di manakah anda? Kalau tengok carian dekat YouTube, kalau kita type motor vlogger Zeng 800 kan, aku dulu kalau 2 tahun lepas bila aku search motor Zeng 800, aku akan jumpa 1, 2 ataupun 3 sajalah YouTuber yang buat review tentang motor Z800 ni kan. Sebab masa tu mungkin Z8 ni tengah popular. Okay, sekarang ni Z8 dah tak dikeluarkan lagi. So dia punya model replacement dia ialah Z900. Kalau dulu aku search dekat YouTube, hangpa pun tahu, hangpa akan jumpa signboard lah. Dan ada seorang, dia macam mamak-mamak sikit. Aku tak ingat nama dia. Dia daripada Melaka kalau tak silap aku. Siapa nama dia? Nanti aku akan cari lah. Tak, bawa minyak dulu lah. Macam biasa bro, kunci ni tarik bila nak bawa minyak. Sebab macam aku kata itu, pernah ada kes satu Z8 tu, dia tinggal kunci. Dua orang naik motor kecil, pusher daripada jauh, dan kita ambil motor dia. Pam satu. Oh, ada mami ni. Hidung tinggi. Kenapa kau sering menghilang? Puas ku cari tapi tak ketemu. Pak, itu 10. Kuning. Ganahnya dia ambil. Dia rabut duit aku ni. Dia tarik dengan jari aku. mana kunci tadi? Bila dia tanya merah kuning tu, terus tak ada jawab. Dia nak mami ni dia garang sikit. Garang mula-mula tu je. Bismillahirrahmanirrahim. Sambung ah, kita sambung balik yang aku cakap tadi. Dulu kalau setahun dua tahun lepas bila kita search dekat YouTube motor vlogger Zeng 800 apa semua kan, dalam Malaysia lah, dalam Malaysia aku kata ni, kita cuma jumpa satu dua orang aje lah, macam signboard. Okay, dan seorang lagi tu yang daripada Melaka tu, aku tak ingat nama dia. Rafi kot. Rafi ya, Rafi Superbike nama dia. Okay, Rafi. Dan kebelakangan tu, sejak last tu aku jumpa satu Chinese rider. Chinese rider tu dia buat motor vlog Z8 juga. Okay. Tapi depa-depa semua ni dah upgrade motor tau. Dan signboard tu dah tukar ke ZX6. Tapi tu aku tak tahu dia pakai apa lah, sebab dia banyak juga punya motor dia. Dan yang Chinese tu pula, tak ingat nama dia Chinese tu, yang cakap macam DJ radio tu English punya, apa benda tu dia punya cakap kan. Dia tu pun dah upgrade, dia beli Yamaha R1. So sekarang ni dah tak ada dah motor vlogger Z800. So bila tak ada Z800 punya motor vlogger, so aku terpanggil jugalah nak buat balik motor vlog tentang Z8 ni. Sebenarnya masa mereka dah buat motor vlog tu, aku dah beli motor tau. Dan aku pun dah planning nak beli mic, microphone kan, supaya dapat set up satu video dan bercerita macam ni. Tapi tak sempat, tak berkesempatan masa tu.
nak katakan aku punya GoPro ni aku dah beli lama dah. Cuma masa tu GoPro aku bukan beli bertujuan untuk buat motor vlog. Aku bertujuan untuk nak rekod aku punya aktiviti family kan. Macam tu. Sebab aku kan suka simpan video-video family aktiviti dengan family-family kan. Tak ada plan pun aku nak buat motor vlog. Tapi bila dah sampai satu tahap tu, bila aku dah search dalam YouTube, dah tak ada dah pengguna Z8 di dalam Malaysia ni buat review Z8, buat bercakap dalam handmade macam ni kan. So aku tak, mana dia FOP eh. Lepas tu bila aku tengok, mereka dah upgrade motor. Dan dalam masa kebelakangan ni, dalam 2 tahun kebelakangan ni, 2016-2017, lama agak, dekat 3 tahun kan, banyaklah motor vlogger ni yang keluar dengan dia punya R25, Y Suku, macam-macam lah kan. So aku pun, ok lah, aku buat lah motor vlog untuk Z8. Sebenarnya nak set up untuk Z8 punya motor vlog ni agak sukar lah, sebab aku dengan kekangan kerja. Yang pertama kekangan kerja, lepas tu kekangan masa lagi. Dan satu lagi aku jarang ride. Bila aku jarang ride, macam mana nak keluarkan video selalu kan. Masa yang kebelakangan ni, sejak daripada 2016, 2017, 2018 tu, aku dah buat semua setup motor aku tanpa aku rekod apa-apa pun. Contohnya macam aku tukar lever, aku tukar side mirror, aku tukar exhaust, okay, aku setting exhaust, pergi kedai, turun naik kedai, tukar macam-macam aku pening kepala. Lepas tu buat apa ni, tukar air filter K&N, turun lowering kit, buka ekor, pasang ekor, letakkan tail tidy, pasang apa tu, signal, buka balik signal. Dah macam-macam dah aku buat sebelum ni ya. Daripada 2016 sampai dah 2018. Kalau lah time tu aku record, mungkin banyak lah hampa boleh dapat daripada aku. Tapi minta maaf lah, aku tak, masa tu aku tak terfikir langsung nak buat motor vlog. Masa tu bila kita nak buat cepat dan keadaan yang agak kita kata agak bukan nak relax masa tu lah. Kalau sekarang ni dah aku dah masuk stage yang dah relax lah. Sebab aku dah ambil banyak pengalaman. Masa tu mungkin tengah belajar, okay, belajar lagi macam mana nak kenal motor ni, macam mana ragam motor ni, apa yang perlu ada dalam motor ni, apa yang perlu tak ada, apa install apa ni, engine cover, buat belly pan, pasang belly pan, buat stiker dekat belly pan. Masa tu aku tengah dalam proses belajar, okay, nak kenal motor, nak tahu tentang motor, nak handling motor lagi. Memang tak ada lah nak buat motor vlog macam sekarang ni kan. So sekarang ni dah 3 tahun lebih aku pakai. Aku dah tahu handle motor. Sebab tu aku kata bila start 2019, first kali video yang aku buat review yang first January 2019 tu, aku cakap aku nak buat lagi video tahun ni. So tahun ni ialah tahun yang pertama dan hampa apa dapat banyak info-info tentang motor Z800 lah daripada aku. Okay, teruskan support aku, okay, supaya aku tak kesorangan. Sebab apa? Kadang-kadang satu masa tu kita fikir, ish, takkan aku sorang je pakai Z8 ni kan. Bila hang rasa hang sorang-sorang, hang dah tak join group ride convoy ke mana-mana kan. Hang duduk parking motor dekat rumah. Lepas tu adalah satu masa tu terfikir, biar aku jual je kan motor ni kan. Baik-baik jual daripada tak ada apa-apa aktiviti, daripada nak tanggung bulanan. Lepas tu aku start buat motor vlog ni dan dapat jugalah ramai subscriber, ramai juga pengguna-pengguna Z8 dalam channel aku ni. Terima kasih. Dan aku banyak juga ada subscribe, 1-2 subscriber yang Z8 yang lain lah. Aku tengok mereka punya video pun tak banyak sangat. So kalau boleh, YouTuber-YouTuber yang buat motor vlog Z8 ni, teruskan dengan video-video apa. So aku akan support juga. So aku duk tengok juga siapa yang buat review tentang Z8 ni kan. Aku akan support. Kita sama-sama support. Dan
dan aku pun dah subscribe dah ramai juga motor vlogger Z8 ni. Aku rasa kekangan dia ialah macam ni ya, sebab kita bawa motor ni, satunya motor ni berat kan. So satu lagi persiapan nak bawa motor ni, hang kena bersiap helmet, jaket, glove. So macam kamera ni, tak semua orang yang suka letak kamera kan, nak rajin buat letak kamera dan bercakap macam ni. Sebab tu tak ramai motor vlogger Z8 ni, rasakan motor kecil tu, hang letak letak kamera, start motor jalan cakap je, senang. So nak buat satu konten dengan bawa motor berat Z8, letak kamera dan fikir masa bawa motor, cakap tu memang agak susah lah sebenarnya. Sebab hang nak cakap lagi, hang nak bawa motor lagi, hang nak handle lagi kan. So tak rasa lah nikmat motor tu, kelajuan motor tu. Sebab tu lah aku rasa tak ramai motor vlogger Z8 dekat luar sana lah. Tapi aku tak nafikan lah, kalau ada dekat Thailand, Vietnam, Indonesia, okay, mereka memang ramai Z8. Memang banyak motor vlogger Z8 ni. Dan motor mereka pun banyak kan, rangi-rangi ya. Banyak modified exhaust, buka swing arm. Okay, banyak barang-barang part, performance part lah. Baik, teruskan support motor vlogger Z800. Kalau anda seorang penunggang motor Z800, teruskan buat video lah. Tak ada masalah, apa buat je video. Mungkin konten aku tak ada dalam video hampa. Okay, kita sama-sama lah tengok kan. Okay, terima kasih kerana menonton video aku. Aku rasa setakat ni dulu aku punya luahan ataupun info lah, aku tengok info tentang di mana motor vlogger Z800 Malaysia sekarang ni. Jadi kalau ada, mohon komen lah dekat aku punya channel dekat bawah ni, dekat punya video ni, komen. Okey, sekat tu dulu. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share video ni. Semoga dia memberi manfaat kepada kita semua. Okey, assalamualaikum. Bye bye.